Nah, ini penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, benangnya bisa masuk ke dalam sayatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya. Oke teman-teman, di kesempatan pagi ini saya akan menjahit sepatu bentuknya seperti ini. Dan di video yang kemarin saya sudah membuat video sepatu ini tadinya mengelupas ya. Di video yang kemarin saya sudah kasih tutorial cara mengelem sepatu ini. Dan di video yang kemarin juga saya sudah membuat video tutorial cara menyayat sepatu ini. Nah, inilah teman-teman bentuk dari sayatan sepatu ini yang kemarin sudah saya buat videonya. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat durasi videonya biar tidak kepanjangan. Ambil alasnya ini ya, biar mudah dalam mengerjakan atau mudah waktu kita menjahit. Dan ini jarum solnya ya teman-teman. Teman-teman bisa membeli jarum sol, tapi biasanya kalau kita beli itu bahannya kurang bagus. Alangkah baiknya untuk menghemat biaya, teman-teman bisa buat sendiri jarumnya menggunakan payung bekas itu ya. Caranya sangat mudah, teman-teman bisa tonton video saya yang sudah pernah saya upload cara membuat jarum sol sepatu ya. Ini saya menggunakan benang warna hitam, dan yang satu ini ada benangnya dua macam, ada yang besar dan kecil. Dan yang besar nanti kita pakai yang di bagian bawah sini ya. Oke, kita langsung saja untuk menjahitnya. Kita lewat sini ya teman-teman. Ya terserah teman-teman mau diawali dari mana. Yang penting jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gak usah menyambungnya ya. Kita langsung saja. Karena benangnya ini warnanya sama, jadi gak usah kita sambung. Intinya kita hanya mengikuti alur sayatan ini ya, biar benangnya awet, tidak mudah putus. Masukkan semuanya ya teman-teman. Ini seperti penalian. Nah, ini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi benangnya bisa masuk ke dalam sayatan.
Oke, teman-teman, ini yang terakhir kita penalian ya. Seperti biasa, penaliannya teman-teman pasti sudah bisa untuk melakukan penalian di akhir sol sepatu ini. Kita tarik dan kita keluarkan benang yang dari dalam ini ya. Kita keluarkan lewat sini saja. Ini sudah selesai dan kita potong benangnya ya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Dan ini benangnya sudah masuk ke dalam sayatan dan ini pasti sangat awet. Ini tidak kelihatan benangnya kan? Oke, teman-teman, cukup sampai sini videonya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman orang pertama yang dapat notifikasi saat kami upload video. Share ke teman kalian jika merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa di like ya, komen. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.